Cicil tapi kata gua, ya udah selalu. Ntar dulu kata gua, gua terburu gini, cari lawan kata. Di ternak penangkar murai batu khususnya di Bandar Lampung Tanjung Karang di Kaliawi. Ini spesialis murai lokal. Sini ada Kota Agung, Barok, Medan, Kota Agung, Kota Agung. Bisa lo lihat di sini ya. Ini gua lagi tawan di sini. Dan bro ini dia dengan secara sistem nangkarnya adalah loloh induk. Dia besar induk, nanti waktunya dipanen diambil gitu. Ini sampean ini kalau biasa panen trotol umur berapa ini? Pas ada yang beli aja. Nanti saya tunjukin video saya panen berapa turunan. Ada saya tunjukin berapa turunan. Jadi sistemnya pas ada calon customer baru dikeluarkan. Misalnya nih, ini terakhir ini, Bapak mau yang mana Pak? Mau yang ini. Naik. Jadi nyata langsung Bapak mana kan ada. Gitu. Saya panenin. Nggak diambil kayak sistem di Jawa tuh kan udah dipisah enggak gitu ya gitu. Oh gitu, ini kenapa sampean enggak sistem poligami bro? Murai itu kan burung fighter loh. Artian burung tempur. Ada di hutan yang murai poligami, sudah katakan murai tutorial ya. Jadi emang saya nggak pernah poligami dan saya nggak pernah ngawinin sedara. Oh gitu, cakap keluar ya kalau sedara. Oh ini kayaknya Aceh ini, Aceh Barok ini. Ini Bahorok. Nama burungnya bonek. Burung ini sempat terbang ke Surabaya. Oke. Saya tebus lagi. Ini total ada berapa kandang lo bro? 12 kandang. Nah, ini satu nih. Kalau burung fighter betina, kan banyak tuh orang betina digabung nih. Ini saya dari 30 ekor bisa segini nih. Nah ini Mister Gepeng. 30 ekor bisa. Ini masih berantem ini mampu di sini. Ini nomor berapa nih? Ini pastolan. Kalau orang kan digabungin tuh supaya dia nggak capek kan. Ini berantem dari 30 ekor sampai 4 biji. Kalau bro sendiri ini kalau untuk betinanya minimal umur berapa siap dikawinkan? Kalau ada kriteria nggak?
Kalau betina asal dia di rahimnya sudah masuk bisa. Berarti antara 10 bulan, 8 bulan sudah bisa. Ya. Kalau untuk pejantan sendiri? Harus tua. Minimal umur berapa itu? 4 tahun, 5 tahun. Oke, okay, good. Karena anaknya kalau mulai fighter, pas kalau ke akan bisa dikawinin. Oh, gitu. Yang agak nyerang apa ngebantai burung. Bro, siapa tadi, Bro? Agus. Agus, nama BF-nya apa, Bro? Nama apa? BF-nya. BF-nya Bagas BF. Bagas BF. Oke. Okay. Bro apa tadi Agus ya? Yeah. Bu Agus. Bu Agus ini kalau ini lu punya indukan ini main di ori lokal atau mix dengan kan ini lagi banyak rumor nih kan tentang masalah murai masuk import lah ya yang bisa dibikinkan murai ini lagi enggak beruntung ya. Nah itu lu masih tetap ngejamin Sumatera ketemu Sumatera atau gimana, Bro? Masih tetap Sumatera ketemu Sumatera. Oke. Okay. Kalau gua kayak murai kan hancur nih. Hancur enggak sih, cuman iya, kurang beruntung. Kalau gua enggak peduli. Oh, dan care ya. Beli dengan harga gua sekian aja sudah. Okay. Gua paksa gitu loh. Oke. Okay. Karena gua jual kualitas bukan kuantitas. Oke, okay, betul. Jadi Bro Agus ini bukan mau berkuantiti, Bro, tapi quality good. Ini bilang beneran, jadi nanti ini lu pada nonton di Alberto Channel ya. Gua lagi sowan, gua lagi main-main ke Sumatera atau kawan-kawan gua. Nonton ini, Mas Bagus ini spesialis, dia pakai murai-murai lokal. Dia, kalau untuk pejantannya, dia harus ada kriteria minimal umur 4 tahun ya, Bro ya. 5 tahun lah ya. 4 sampai 5 tahun baru bisa ya. Itu khusus untuk pejantan ya. Oke, Mas Agus ini kalau untuk totalnya ini jantan ada berapa ini? Jantan gua ada. Itu kandang-kandang sih tadi 12 kandang ya? Iya, yang di bawah itu kan lagi gua tuain. Ini sampai beli di asli tangkaran dari tangkaran atau ekspresstasi atau dari tangkapan hutan langsung? Ekspresstasi ada, prestasi pun ada. Oh gitu. Jadi gua beli itu emang burung tuh ngebawain lagu tuntas, standar. Oh gitu. Bukan yang Carlo Stano yang mesin yang gitu. Itu seri F ya. Sujud-sujud. Oh gitu. Tapi sini enggak ada main seri F ya? Enggak. Main Vidal juga enggak ada. Mama ketemu anak, bapak ketemu anak, itu enggak ya? Oke. Okay. Mas Agus, kalau untuk sendiri lu pakai joki sendiri atau ada joki sendiri. Yang sendiri juga? Sendiri. Dan juga sampai juga eksis di gantangan ya? Di gantangan ya eksis kadang. Biasa main di mana kalau di gantangan? Di Lampung MC. Oh, masuk aku apa di apa nak independen atau di mana? Di ada tim sih saya. Om Boy, ini Om. Om harus lihat nih Om, asli lokalnya Om. Iya, tunggu bentar. Masuk aja. Oke. Okay. Mas Bagus, kalau untuk gacuan lo yang paling favorit yang banyak sold out yang mana? Atau sekil rata? Nah, jadi yang banyak sebenarnya rata. Sebenarnya rata. Tapi kan ada dong pasti yang lo prioritaskan kan gitu kan? Cuman yang udah nanti di seberang. Dulu di Lampung ini ada burung namanya bison. Bison itu dibeli Mr. George Holly. Nah kebetulan yang megang SS itu saya kental. Oh gitu. Nah gue minta anak bison. Nah itu anak bison. Nah, ini anaknya bison nama burungnya? Iya yang betinanya anak bison. Oh gitu. Akhirnya bener. Nah ini anaknya juara satu kopdar pertama kali di Lampung di Ailan. Oh gitu. Ini apa loh napa? Ini apa? Ini namanya bendolor yang lakinya. Jantannya dari? Jantannya ini gue beli dari almarhum Kevin Kelly di pemain kita. Oh gitu. Enggak maksud aku Medan atau apa gitu terang? Ternakan Medan atau apa? Enggak ngerti gue. Oh belum jelas lokal ya? Belum jelas. Kalau betinanya anaknya si piton. Berarti ini cucung-cucungnya piton semua ini. Bison. Oh bison yang piton sama agak mirip bro. Di general okay. Ini ada tuh pasang. Jadi untuk kalau melu sendiri yang banyak dipesan orang ini ada kandang yang ini ya. Ini satu ini ya posil. Ini Kota Agung tadi ya? Iya ini posil ini. Ini Kota Agung. Iya burung hibahan dari Bang Tendi Kamang yang dulu memain gede. Ini betinanya Medan? Betinanya Kota Agung. Jadi Kota Agung, ya. Ex Kota Agung? Iya. Oh, ini kan anaknya ini dua nih. Di Rodo lagi masuk lagi tuh. Oke. Okay. Mas, apa Gus?
Thanks ya, dari Alberto Channel ya. Ya bro, lu ikutin gua terus. Kalau pas lu lagi kebetulan main di Sumatera, khususnya di Bandar Lampung, ya, khususnya di Bandar Lampung, lu bisa cari di Google Map itu tepatnya Tanjung Karang di Jalan Jalan Kaliawi ya. Jalan Haji Agus Salim. Agus Salim. Gang Senen. Gang Senen, di situ nanti lu tanya BF-nya Bagas, nah, ownernya namanya Agus. Pranji, Agus Mawar Pranji. Oke, Om bagi gue nih masuk ini. Ya lu jangan kemana ikutin gue di Alberto Channel. Bye bye. Nah kita sekarang mau keluar dulu nih coy. Kita lihat hasil-hasil dari Bro Agus. Di sini bisa lo lihat ya. Ini hasil-hasil dia semua ini. Itu calon gitu. Kalau ini dari hasil semua ya. Ini pasal ke gimana nih? Buat tuarin. Oh, gitu. Udah usia 3 tahun, 2 tahun lagi buat tuarin. Oh gitu. Tapi hasil sendiri ya bro ya? Iya. Oke. Wah pokoknya lo kesini bingung-bingung udah lo milih ya. Muntah-muntah pokoknya lo lihat. Jangan kemana mana ikutin gua terus ya, Alberto Channel. Don't ever give up.